In khitum alla ta'dilu fawa hidah. Jikalau kamu rasa tak boleh buat molek, maka seorang sudah. Ha, balik pada asal tuntutan bernikah seorang sahaja. Nampak? Ha, sebab tu puan jangan marah pak ni. Yang tak kenanya orang lelaki dalam bab berpoligami. Dan yang tak kenanya orang puan pada masih suaminya mampu. Kalau suami tak mampu, isteri marah. Betul lah pak ni. Suami tak mampu. Nak? Ha. Beli beras apa? Pinjam pitih bini. Eh, nak bini seko lagi. Nah, itu masalah. Nak bayar piti sekolah bank anak pun 3 bulan tak bayar. Catung dia bank, mari ambil anak. Nak, ha. Nak nikah dua. Nak, ha. Nak nikah dua ni bini kita dak kerja. Hang. Nak poligami ni bini kita dak kerja benda. Kerja benda, makan tidur. Baru boleh poligami. Hang. Ni mu poligami bini mu tukar cari makan kedarah. Mu duk lepak tu mu. Nah, ha, itu bini, bini aku hak nombor 1 2000 lebih. Nombor 2 kat 4000. Nampak? Ha, jadi aku ni kecek beli kereta ni, kecek bayar ni pada makan utang hasil dia bini. Ha, ni dak bagus gini. Nah, kalau boleh kita tanggung dia. Nah, ha, abang tak mampu nak nikah orang lagi. Tak apa-apa, mu kerja benda, mu makan aku tanggung. Mu nak benda. Pagi tengah hari malam pakaian mu aku bayar. Mu nak kata aku beli kata. Mu nak ni aku beli. Mu tak payah kerja. Tak apa lagi. Ha. Nah, ni tak witi bini. Nah, dua biar tonggok sokmo. Ada mu tu leh tonggokkan. Nah, ha. Nampak baru comel nak bini ramai. Neh. Ha, maka mampu. Jadi tak mampu isteri jangan berdiam diri. Kerana ni mengundang masalah. Banyak kok kes. Tengok orang isteri dua, dia nak isteri dua. Dia tak cukup makan kedarah. Nikah jadi masalah. Nak, ha. Gaji 1500. Angin. Gaji 1500 nak nikah orang lagi. Dah bayar kereta apa? Hutang? Biba. Ha. 390 dah tu. Dah makan tu makan ni, api air rumah apa semua. Tinggal lebih 180. Nak, dah ni pula lagi. Ha, ni. Jadi isteri kena nasihat. Tak teraka. Tosol abang. Kalau abang nak nikah seorang lagi boleh. Saya makan beres dah. Nak? Ha. Neh, beres. Saya makan pagi petang senang lenang saya. Nak piti wi piti. Nak 200 wi 200. Nak tamyang wi tamyang. Nak cicin beli cicin. Ha. Baru benda sabar nikah seorang lagi. Nak? Ha. Ni selipar bini cari. Nak beli baru kedai kasut you. Dia turun segi ngutut. Ingat dia beli kasut. Dia cari daun lah. Nampak? Nampak jahit lipat bini. Cocok dengan daun. Macam gitu nak bini seko lagi ni. Orang puang, orang lelaki ni bodoh sombong ni. Neh, ha, kita masuk belah orang puang pak ni. Tak sungguh. Tak sebab masalah bagi anak-anak. Masalah. Nak bayar sekolah lepas apa bini seorang. Tak lepas dah. Bertanggok sama. Nak? Lepas tu cari masalah pula siya lagi. Tak dah nak bayar pula. Hak ni rumah sewa tak boleh nak bayar. Akhirnya balik duduk tupang rumah. Tuk tua. Nak? Masalah. Dulu anak-anak boleh gak makan angin pulang kali. Ayuh ada piti 3-400. Nak lebih? Tak ada teru dah. Padang cari orang tukang orang tua hutang. Telefon pula mau tanya lelaki. Sejak bini dua. Ha ni masalah. Ni jaga. Neh? Ha. Suka-suka.